Malam itu saat Nena tidur pulas, ia merasakan ada seseorang yang mencoba membuka selimut di tubuhnya. Nena sengaja menyembunyikan handycam untuk merekam suasana malam di dalam kamarnya. Setelah melihat hasil rekaman, Nena segera menunjukkan video itu pada bibinya. Ternyata sang paman hampir tiap malam menyelinap masuk ke kamar Nena untuk melakukan tindakan asusila. Nena memiliki hubungan keluarga yang kurang harmonis karena berbeda kewarganegaraan. Sedari kecil tinggal di Amerika, membuat Nena kewalahan mengadaptasi diri saat kembali ke Thailand. Dengan menggunakan bahasa Inggris, Bu Susi berkata jika mereka tidak bisa tinggal bersama. Ia memaksa Nena untuk menghapus rekaman malam hari di kamarnya itu dan membawa Nena ke tempat tinggal yang baru. Dalam perjalanan itu, Nena merindukan suasana di Amerika di mana ia bisa tinggal bersama ayah dan ibunya. Sesampainya di apartemen tua, Bibi meminta Nena untuk tinggal di sana sementara waktu. Dan film pun dimulai. Dengan membawa koper berisi semua barang pribadi Nena, gadis itu melangkah pergi mengikuti bibinya pergi. Di depan gedung apartemen, anak remaja SMA asik nongkrong sembari menggoda Nena. Gadis Amerika itu mempercepat langkahnya untuk menyusul masuk ke dalam lift. Nena mulai merengek ingin kembali ke Amerika. Ia bahkan menuduh bibinya hendak menguasai hak asuh atas dirinya. Bibi Su menegaskan jika ibu Nena telah meninggal dunia dan ia adalah satu-satunya keluarga Nena yang masih tersisa. Sesampainya di kamar apartemen lantai 10, Bibi memberikan kunci pada Nena dan berkata jika ayahnya dulu tinggal di apartemen itu juga. Bibi teringat mendiang ayah Nena yang berusaha membangun bisnis show di Thailand, namun gagal total. Nena memperhatikan sekeliling dan melihat beberapa bingkai foto mendiang ayahnya. Sang ayah yang mahir bermain sulap terlihat tampil percaya diri dengan trik barunya. Karena sibuk dengan pekerjaannya, Bibi Su meninggalkan Nena begitu saja tanpa membantu merapikan apartemen itu. Nena yang merasa sedih dan kesepian berbincang dengan sahabatnya di Amerika bernama Jamie. Gadis itu menangis menceritakan betapa hancur hidupnya setelah ibu meninggal. Nena terpaksa menyeberangi lautan dan tinggal di negara yang belum pernah ia kenali sebelumnya. Ia tak pernah menyangka sang paman, suami dari Bibi Su, dengan sengaja menyelinap masuk ke kamar Nena saat dirinya tidur dengan lelapnya. Jamie menghibur sahabatnya itu dan berjanji akan terus menemani selama Nena masih memiliki koneksi internet. Tiba-tiba, listrik di apartemen itu padam. Saat hendak mengambil HP, Nena tak sengaja menyenggol telur ayam yang baru saja dibelinya itu. Sontak, semua telur di atas meja pecah menimpa ubin keramik yang semula bersih. Suasana apartemen yang gelap membuat Nena bersembunyi di bawah selimut sembari mengenang masa kecil bersama kedua orang tuanya. Gadis itu tertidur hingga malam cepat berlalu. Pada jam 3:30 pagi, Nena seolah melihat kaki manusia berdiri di samping ranjangnya. Karena tinggal sendiri di apartemen, Nena sangat ketakutan dan memilih untuk kembali tidur. Alarm berbunyi tepat jam 6 pagi. Nena bergegas mencuci muka hingga menyadari sikat giginya basah seperti ada yang memakai. Saat kembali ke dapur, Nena kembali terkejut melihat bungkus telur telah bersih tanpa cangkang dan isinya. Kejadian itu membuat Nena curiga dan memeriksa semua ruangan dalam apartemen. Meski terlihat sempit, ternyata apartemen itu memiliki banyak ruang rahasia hingga lorong gelap yang menakutkan. Nena menjelajah tanpa takut mencari tahu apa yang tersimpan di sana. Untuk mengamankan diri, Nena mengunci pintu dengan gembok besi dan menutup rapat semua jendela. Ia berjalan keluar untuk membeli sarapan. Dalam perjalanan pulang, Nena melihat tiket tur murah ke Amerika yang dibanderol dengan biaya 20.000 baht atau setara dengan Rp8.735.000. Sesampainya di rumah, Nena berencana untuk menjual semua barang pribadinya, termasuk kalung, sepatu, dan jam tangan. Sayangnya, semua benda itu hanya bernilai 10.500 baht. Bahkan jika ia menjual laptopnya, uang Nena masih belum cukup untuk kembali ke Amerika. Malam harinya, Nena kembali menghubungi Jamie untuk meluapkan keluh kesahnya. Ia merasa tak tahan tinggal di Thailand. Nena bersikeras ingin kembali ke Amerika.
Nena sangat merindukan ayah dan ibunya hingga ia memeluk pakaian bekas sang ayah yang masih tersimpan rapi di dalam lemari. Dengan cara itu, Nena bisa merasakan kehadiran mereka. Ia bahkan mengatakan jika apartemen itu masih bersemayam hantu dari sang ayah. Jamie kembali menguatkan hati Nena untuk bertahan. Ia meyakinkan Nena jika semua itu hanya perasaannya semata. Ketika orang merasa tertekan, maka ia akan membayangkan sesuatu hal fana dan menganggap itu sebagai kenyataan. Jamie tiba-tiba berkata jika ia melihat seseorang berdiri di belakang Nena. Gadis itu pun menoleh ke belakang, namun tak bisa melihat siapapun di sana. Saat kembali menatap Jamie, tiba-tiba sempat-sempatnya Jamie menggoda Nena yang sedang bersedih itu. Mengetahui raut wajah Nena yang masih gelisah, Jamie menyarankan agar Nena memasang kamera di malam hari untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan telur dan sikat gigi. Bisa jadi Nena mengalami sleepwalking hingga tak sadar apa yang baru saja dilakukannya. Malam itu, Nena tak bisa tidur hingga jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat dia merasa kehausan, Nena mendapati air minum di kulkas telah habis dan pisang yang semula berjumlah banyak, kini hanya tersisa satu biji. Padahal, pintu menuju lorong sudah digembor rapat dengan jendela yang tertutup. Nena mengikuti saran Jamie untuk memasang kamera pengintai yang tersembunyi. Setelah dinyalakan, Nena pergi ke kamar mandi untuk gosok gigi. Anehnya, sikat yang semula halus bersih kini menjadi rusak dan kotor. Nena sangat benci hal itu dan membuatnya semakin tidak betah berada di apartemen sendirian. Sebelum tidur, Nena ngecas ponsel hingga malam berlalu. Pada jam 2 dini hari, Nena merasakan ada sentuhan tangan manusia di pipinya. Ia terbangun ketakutan memeriksa ponsel yang sudah berpindah posisi. Tak hanya itu, hal terakhir yang dilakukan ponsel itu adalah memotret tubuh Nena yang sedang tidur. Saking ketakutannya, Nena menyalakan lampu apartemen dan menemukan jepit rambut berhiasan tengkorak. Gadis itu tak berani tidur sendiri di kamar dan memilih duduk di samping Pak Satpam sampai pagi menjelang. Hari itu, Nena keluar sendiri untuk menjual barang-barang berharga miliknya dan bekerja untuk membeli tiket ke Amerika. Setelah lelah mencari uang, Nena berhasil membeli tiket itu dan pulang larut malam. Sekelompok anak SMA terlihat menggoda Nena di depan gedung apartemen. Gadis itu berlari masuk ke lift untuk naik ke apartemennya. Sesampainya di kamar, Nena langsung berkemas-kemas agar bisa segera pergi dari sana. Ia teringat dengan handycam yang selama ini terus menyala di atas lemari. Nena pun memberanikan diri untuk melihat hasil rekaman semalam tadi. Tak perlu menunggu lama, Nena melihat pergerakan aneh di samping tempat tidurnya. Sosok tangan mengerikan muncul dan merangkak menjadi wujud manusia hitam. Nena yang ketakutan mulai mencari di mana sosok itu bersembunyi. Ia merekam bawah kolong tempat tidur dengan HP-nya dan langsung pergi dari kamar itu. Belum sempat melangkah, kunci apartemen itu terjatuh di bawah kolong ranjang. Nena menggunakan pisau untuk mengambil kunci itu dan bergegas pergi. Anehnya, semua kunci tak bisa digunakan untuk membuka gembok pintu depan. Nena mulai merasakan pusing kepala hingga terduduk di properti ayahnya. Ia kembali memeriksa kamera dan menemukan sosok manusia hitam berdiri di dekat properti itu. Sosok itu bersembunyi di bawah properti tepat sebelum Nena masuk ke dalam kamar. Nena berteriak histeris dan merusak benda itu sampai isinya berhamburan keluar. Nena menggunakan pintu belakang untuk keluar dan menggedor kamar kosong di sana. Ternyata isinya adalah patung manekin dengan sisa makanan berupa cangkang telur dan kulit pisang yang masih baru. Nena langsung menelpon Bibisu untuk meminta bantuan. Sayangnya, Bibisu tak bisa mendengar dengan jelas suara Nena karena gadis itu menelpon dari teras apartemen. Nena pun langsung kembali masuk ke kamarnya dan melihat satu ruangan yang terbuka. Ia menghampiri ruangan itu dan mencari keberadaan monster hitam di seluruh penjuru. Nena justru menemukan berbagai properti sulap ayahnya dengan foto makhluk hitam itu. Ia teringat perkataan Bibisu tentang ayahnya yang gagal mendirikan pertunjukan sulap. Berbagai gambar dan sketsa makhluk itu tergambar jelas di dalam lemari pakaian ayahnya.
Nena sampai melongo menyadari kenyataan mengerikan bahwa ayahnya memelihara makhluk misterius di apartemen. Ayah Nena merupakan mantan pesulap yang mempersiapkan trik-trik untuk pertunjukan. Salah satunya adalah manusia lentur yang bisa masuk kemana saja. Nena mengambil satu sketsa aneh di mana makhluk itu terlihat dilipat ke sebuah kotak sempit. Tanpa disadari, sosok itu sudah mengintai Nena dari belakang. Nena memberanikan diri untuk menghadapi makhluk itu dan memintanya agar keluar menampakkan diri. Sosok itu pun akhirnya muncul di ujung kamar. Nena baru menyadari jika selama ini ia tak tinggal sendirian di apartemen itu. Sosok peliharaan ayah Nena selalu mengikuti dan memperhatikan gerak-gerik Nena. Tanpa rasa takut, gadis itu menyodorkan kopernya dan berencana untuk membawa makhluk itu pergi esok hari. Makhluk itu pun melipat-lipat tubuhnya dan masuk ke dalam koper serta menutup koper itu dengan jari jemarinya yang lentur. Nena menarik koper itu sembari berkata jika makhluk itu tidak terlalu berat untuk dibawa. Ia sangat yakin untuk membawa makhluk itu ke Amerika. Namun ternyata semua itu hanya bualan semata. Nena melempar koper berisi makhluk mengerikan itu keluar dari kamar melalui teras di lantai 10. Dari koper itu keluar cairan hitam kental di mana Nena memastikan bahwa makhluk itu telah tiada. Ia segera pergi dengan membawa koper menuju ke halte bus. Saat duduk di dalam bus, Nena yang kelelahan pun tertidur lelap. Ia tak pernah menyangka jika makhluk itu memiliki kembaran yang sama persis di mana itu artinya ada dua makhluk yang bersembunyi di apartemen Nena. Kembaran makhluk itu berhasil menyelinap masuk ke dalam koper yang dibawa Nena dan film pun berakhir. Kisah yang disutradarai oleh Easisi Tairat ini menggambarkan bahwa anak akan selalu menjadi bayang-bayang orang tuanya. Semua peninggalan orang tua akan menjadi momok bagi sang anak, terutama jika tidak ada sikap saling terbuka dalam keluarga. Meski Nena sudah terlatih hidup mandiri, namun kesialan tak pernah pergi meninggalkan dirinya. Gadis yang berusia remaja itu tidak dapat merasakan keseruan bermain dengan teman-temannya di mana orang yang sebayanya lebih senang bermain di luar rumah. Seperti pepatah Arab kuno mengatakan bahwa makna kata tenggelam bukan berarti masuk ke dasar lautan, karena ikan tak pernah berlatih berenang untuk hidup di dalam air. Tenggelam adalah ketika masuk ke dalam sebuah tempat yang tidak semestinya. Sama halnya dengan Nena, ia terperangkap di tempat yang bukan untuknya hingga hampir mati kehabisan udara. Terima kasih dan sampai jumpa. Yow, yow, yow. Bermiau, tuk, tuk, tuk.